Deva Mahendra resmi mempersunting sang kekasih Mika Tambayong di The Ritz-Carlton Bali. Deva pun membagikan momen bahagianya dengan Mika tersebut di Instagram. Dalam foto yang dibagikan, Deva dan Mika mengenakan pakaian pengantin adat Sulawesi berwarna biru teska. Deva mengenakan beskap yang dipadukan dengan sarung bermotif. Aktor 32 tahun itu juga mengenakan peci berwarna senada dengan pakaian yang ia kenakan. Sementara itu, Mika tampil anggun dengan balutan kebaya berkerah tinggi dengan warna yang seragam dengan Deva. Rambut penyanyi sekaligus aktris itu disanggul hingga aura kecantikannya semakin terpancar. Penampilan Deva dengan peci di pernikahannya pun menjadi sorotan warganet. Dugaan soal prosesi pernikahan mereka pun dipertanyakan. Tak sedikit yang menduga bahwa Deva dan Mika menikah secara Islam. Dilihat dari pecinya sih, Deva enggak out ya. Deva itu orang Bugis. Adat Bugis identik dengan Islam, kecuali yang nikah Bugis non muslim pakaian adatnya akan dimodif dan gak pakai peci. Deva Mahendra dan Mika Tambayong selama ini diketahui pacaran beda agama. Deva adalah seorang muslim sedangkan Mika penganut Katolik. Meski berbeda secara keyakinan, keduanya terlihat selalu berkompak dan mesra. Pasangan yang berawal dari sepasang sahabat ini juga saling dukung soal pekerjaan.